Strike Video Prison. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, please welcome to my channel Strike Video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini kita akan melakukan perjalanan atau explore tebing breksi yang letaknya berada di Jogja, yaitu Gunung Sari Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, kali ini kita akan membahas tebing breksi yang itu tarifnya adalah 5.000 per orang ya, dan parkir Rp2.000 saja. Dan ini adalah parkirannya guys, parkiran motor ya, motor 2.000. Nggak tahu kalau mobil, saya di sini menggunakan mobil, menggunakan motor. Nah ini guys, mantap nih guys suasananya, explore nih, explore daerah istimewa Yogyakarta guys. Mantap nih guys untuk destinasi wisata tanpa pungli, mantap ini. Kalau di daerah lain biasanya ada pungli. Wah, jalannya mantul guys, mantap betul, bagus. Bis aja bisa masuk sini, saya lihat kemarin. Tapi cek dulu ya kondisi rem Anda ya ketika mau ke sini, karena tanjakannya cukup curam, dan cek kesehatan motor Anda. Sebelah kiri, nah ini guys, orang-orang foto dengan burung hantu ya. Kalau dulu saya suka rela ya, tapi saya belum pernah foto, mungkin sekarang masih suka rela. Tolong infonya yang tahu ya di komentar. Di sini tuh tempatnya bagus guys, spot fotonya menarik guys. Ada bandara kelihatan kalau malam tuh kelip lampunya, tapi ini tutupnya jam 18 ya, atau maghrib ya. Kalau udah gelap nih tuh udah ditutup guys, karena mungkin bahaya ya. Karena ya mungkin bahaya, karena udaranya juga cukup dingin guys. Mantap pokoknya. Dan ini kita bisa memilih spot-spot foto dan membayarnya. Mantap deh pokoknya, di sini cuman bayar 5.000 ya. Sukarela masuknya. Masuknya 5.000 per orang. Kalau dulu masih sukarela sepertinya guys. Itu tahun 2000 berapa? 16 atau 17 ya. Itu sudah cukup lama guys. Ini kelihatan ada perubahan-perubahan yang sangat menarik guys. Saksikan seterusnya ya. Jangan lupa di-subscribe. Maaf guys kalau videonya goyang-goyang guys, karena ini tidak menggunakan stabilisasi daripada kamera ya.
Nah guys, kita di sini bisa menyewa hardtop ya untuk mengelilingi tebing breksi. Nah, ini hardtopnya guys, contohnya hardtop mobil kecil ya, bukan yang gede-gede itu. Nah ini guys, suasana di tebing breksi guys, mantap guys. Waduh, set. Nih, udah mulai mau maghrib guys, matahari mulai tenggelam. Guys, nih suasana malam guys, kameranya wow, terlihat lampu kelap-kelip ya guys. Masya Allah, tabarakallah, matahari sudah terbenam ya guys, terlihat senja-senja berwarna merah ya atau oranye ya guys. Saksikan seterusnya. Nah guys, kita menuruni dari mana itu tebing breksi ya, karena udah mau ditutup ya, jam 18 atau sekitar jam 6 sore ya, tebing breksi telah ditutup ya guys, untuk keamanan mungkin guys, karena gelap, takutnya ada yang kenapa-napa guys. Saksikan seterusnya. Walaupun sudah malam guys, tapi di tebing breksi ini ramai sekali guys, masih banyak pengunjung yang datang dan maupun yang pulang. Nah ini orang untuk berfoto-foto guys, karena lampunya LED ya, terang-terang guys. Sampai ada yang ngantri di sebuah bukit ya, bukit yang udah kebelah ya jadi tebing, untuk foto-foto guys, walaupun di malam hari. Kelihatan nggak guys kira-kira itu? Lanjutkan seterusnya. Ya, foto situ ya. Ke masjid dulu. Nah, ini guys contohnya guys. Ini orang foto-foto nih di ukiran tebing ya, atau relief-relief ya. Ingat guys, kalau pin kesini pastikan remnya jangan blong, bahaya sekali guys. Waktu kemarin saya tuh lihat mobil kijang tuh hampir pin nabrak guys, dia ngeremnya menggunakan gigi kalau nggak salah itu guys. Mobilnya terus mati, jeduk kayak gitu, wow. Itu tidak terekam oleh HP saya. Pastikan kendaraan Anda sehat dan prima. Jangan dipaksakan kalau kendaraan Anda tidak prima ya, bahaya sekali karena untuk keselamatan. Nah ini guys, untuk tempat foto-foto guys, cukup ramai guys. Thanks for watching ya guys, yang sudah tonton sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.